Bagi mengulas lanjut, kita membawakan pakar kita pada jam ini, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Betuliah Malaysia, Dato' Sri Akbar Sata, yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Dato' Sri. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Dato' Sri, kalau kita melihat kempen ini digerakkan dalam tempoh pembubaran Parlimen dan kita jangkakan PRU ke-15 ini begitu sengit sekali dengan dengan cabaran dan juga persaingan untuk mendapatkan kuasa, tampuk kepimpinan. Dan sudah pasti ini ada ruang-ruang yang wujud kepada elemen-elemen rasuah mungkin kalau kita melihat. Bagaimana untuk kita melihat kempen-kempen seperti ini? Satu jari sebagai contoh mampu menggerakkan rakyat bukan sahaja untuk memahamkan mereka kuasa mereka. Mereka adalah bos dalam pilihan raya ini. Tapi pada masa yang sama untuk memastikan rasuah itu dapat kita tangani dengan lebih baik dalam keadaan mencabar pada ketika ini. Yang pertama, kita hendaklah tanya kepada ahli politik yang nak bertanding, calon-calon yang juga merupakan bakal kepada menjadi Perdana Menteri, Menteri sebagainya. Apakah mereka ini tak mahu rasuah? Tak mahu terlibat rasuah? Yang kedua, apakah rasuah ini boleh menyebabkan mereka lebih berkuasa dan juga boleh membeli undi dan sudah tentu ia akan memperkayakan diri? Itu soalan-soalan yang patut ditanya kepada ahli politik. Sebab bagi saya di Malaysia ini, kebanyakan saya rasa majoriti yang masuk politik ini bukan kerana nak bantu rakyat. Tetapi yang masuk politik ini adalah untuk memperkayakan diri, nak kuasa, nak jawatan. Jarang sekali nak cari contoh yang orang yang ahli politik terutama sekali yang jadi menteri, perdana menteri dan sebagainya yang betul-betul berjuang untuk rakyat tanpa ada langsung tercala isu-isu rasuah, saya rasa tidak ada. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita timbangkan. Dan yang kedua sudah tentu kita seperti nyatakan sebelum ini kita ada cukup undang-undang. Selain undang-undang SPRM, kita ada undang-undang khas pilihan raya iaitu Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Banyak orang tak baca dan tak tahu mungkin. Sebab akta ini adalah satu akta yang begitu bagus sekali, cuma SPR tidak mempunyai kuasa. Jadi kuasanya boleh diambil alih oleh agensi-agensi penguat kuasa seperti SPRM, PDRM, SKMM dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang sebab ada di dalam akta ini di seksyen 8 yang menyatakan tidak boleh buat penjamuan. Maknanya kita tak boleh jamulah masyarakat tu untuk mengundi kita, bagi dia makan, minum dan sebagainya dan minta undi kita. Kena ada elemen-elemen rasuah lah. Tak boleh itu. Dan yang kedua ialah ugutan, ugutan iaitu sama ada kita semasa pilihan raya kita ugut dan juga kita menghalang seseorang untuk mengundi, itu pun merupakan kesalahan. Dan seksyen 10 ialah di bawah kesalahan rasuah. Jadi yang paling mustahak sini akhir sekali ialah kesalahan dan juga penalti yang di bawah akta kesalahan pilihan raya ini, iaitu selain daripada kena penjara antara 2 hingga 5 tahun, tetapi mereka juga boleh hilang dia punya hilang dia punya kerusi. Dan yang akhir sekali di samping denda denda dan penjara, mereka juga tak boleh mengundi selama 5 tahun. Jadi sekiranya kita selain pada akta SPRM, kalau kita tuduh mereka ini yang melakukan rasuah dalam semasa kempen ini, sudah tentu ia lebih memberi efektif. Dan yang kedua, saya rasa ia akan memberi satu pengajaran kepada orang lain supaya kena berhati-hati, sebab undang-undang kita ada, cuma enforcement saja yang masih lagi kurang. Dato' Sri, dalam masa yang sama, Dato' Sri menyentuh berkaitan dengan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Tapi kita lihat di sini bahawa terdapat eksploitasi terhadap akta berkenaan. Sebagai contoh, seperti Dato' katakan bahawa tidak boleh memberi jamu dan sebagainya. Calon-calon yang bertanding tak boleh menjamu makanan. Itu pun dikategorikan sebagai rasuah. Berjanji dan sebagainya, itu pun dikategorikan sebagai rasuah. Tapi perkara berkenaan bukanlah dilakukan oleh calon. Kita melihat eksploitasi di sini adalah apabila kehadiran calon itu dihadiri juga dengan syarikat-syarikat dan sebagainya. Mereka ini yang memberikan makanan dan sebagainya. Jadi
sukar untuk kita membuat pembuktian terhadap elemen-elemen rasuah yang timbul dalam ketika mana kempen itu berjalan pada ketika kita menjengah ke PRU yang ke-15. Jadi bagaimana sebenarnya eksploitasi-eksploitasi ini dapat kita kurangkan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994 supaya bukan saja pemimpin yang perlu diingatkan bahawa rasuah dalam kalangan mereka itu berlaku, tapi rasuah yang diterima daripada peringkat rakyat itu sendiri, akar umbi perlu menerima bahawa kempen-kempen atau budaya yang telah berjalan lama sekali untuk Malaysia 60 tahun ini sebenarnya adalah satu kesalahan. Ya, ini satu poin yang bagus. Cuma kita kena ingat, iaitu untuk menjadi pemimpin, kita kena ada intellectual honesty memastikan bahawa integriti kita dapat kekalkan. Jadi sudah tentu sebagai pemimpin yang nak memerintah negara ataupun menjadi ketua dalam sebuah negeri dan juga memegang jawatan-jawatan menteri, ini perkara-perkara yang melanggar undang-undang tak sepatutnya kita langgar. Jadi sudah tentu sebagai pimpinan, sudah tentu kalau syarikat-syarikat nak membantu sesatu parti itu, ia merupakan satu kerjasama yang erat. Jadi lebih baik sebagai ahli politik dan juga parti politik memastikan bahawa ada perkara-perkara yang yang dinyatakan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya dan SPRN jangan kita lakukan. Tetapi yang masalahnya, kita letakkan tepi undang-undang yang sedia ada itu, tetapi bagi kita kuasa adalah segala-galanya dan juga kita nak memenangkan undi, sedangkan ini sepatutnya sebagai ahli politik dan juga ahli parlimen dan sebagainya aduk, hendaklah kita tunjuk contoh yang baik. Jadi kesalahan ini bukan saja terletak kepada ahli politik itu sendiri, bahkan juga orang tengah yang menyalurkan makanan-makanan untuk kemenangan parti-parti mereka sokong dan juga rakyat sendiri. Apakah kita nak bergadai kita punya maruah dengan hanya menerima RM150 atau sekapit beras dengan menggadai kita punya maruah, prinsip kita. Jadi saya rasa perkara sedemikian tak boleh berlaku. Ya. Sebab kita kena ingat bahawa pengundian ini adalah masa depan kita untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul boleh menjaga negara, yang betul-betul boleh mengubah dan juga mengubah nasib, terutama sekali golongan miskin yang paling penting sekali ialah untuk menstabilkan keadaan politik kita yang sedia ada ini seperti pelang kabut yang tidak kestabilan politik inilah menyebabkan masalah-masalah ekonomi dan juga sosial berterusan. Jadi itu di antaranya sepatutnya kita ketika-ketika peringkatlah orang nak mengundi, orang tengah, siapa saja yang membantu parti-parti dan juga ahli politik, hendaklah kita mengikut undang-undang. Sebab seperti yang saya nyatakan selalu, undang-undang ini dicipta oleh ahli politik dalam parlimen. Apakah kita melanggar undang-undang yang kita cipta sendiri? Jadi ini ia akan menunjuk contoh yang tak baik. Dan bagaimana jika sekiranya kita melanggar undang-undang di peringkat ini, bagaimana kita nak menjadi seorang pemimpin yang baik? Dato' Sri, dalam masa yang sama juga saya ingin memetik kata Ketua Pasukan Rasuah BAS Dato' Usamuddin Yaakob yang menyatakan bahawa jangan bagi alasan patah hati untuk kita tidak keluar mengundi. Dan kempen satu jari ini ada dua penekanan sebenarnya, iaitu pastikan peratusan mengundi itu keluar dengan keadaan yang tinggi, dan dalam masa yang sama juga pastikan pemilihan pemimpin itu dilaksanakan oleh kita bagi memastikan pemimpin ini ada kriteria yang memang elakkan diri daripada rasuah dan sebagainya. Untuk Datuk Seri sendiri, bagaimana mahu kita pastikan bahawa alasan untuk kita letih dengan politik dan sebagainya tidak dijadikan sebagai satu perkara yang besar ketika mana PRU15 datang menjengah, Datuk? Saya rasa kita kena ingat, dengan satu undi saja kita boleh menentukan sebuah kerajaan. Jadi sudah tentu jika sekiranya kita tak ada choice di Malaysia ini, iaitu parti-parti politik bertanding pun lebih kurang. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat dan juga pengundi rasa begitu kecewa apabila telah diberi undi pun mereka tak dapat mencapai satu tahap yang diidamkan. Tetapi walaupun sekurang-kurangnya kita hendaklah mengundi kepada parti-parti yang tidak rasuah, kerana rasuah ini merupakan punca segala-gala yang menyebabkan masalah yang wujud di Malaysia ini. Jadi sudah tentu hendaklah kita beramai-ramai datang mengundi dan memastikan bahawa kita jangan undi mereka, terutama sekali ahli politik yang rasuah. Sebab kita kena ingat, apabila mereka merasuahkan kita, sudah tentu
semasa mereka berkuasa, mereka akan ingin mendapat balik wang-wang yang telah dirasuahkan, yang telah diberikan kepada pengundi-pengundi yang beratus juta ya, dikatakan setahun. Jadi perkara sedemikian adalah kita berhati-hati, sebab jika sekiranya pemimpin tidak tunjuk contoh yang baik, saya rasa lebih baik kita mencari pemimpin yang baik. Jadi masalah di Malaysia ni lah kita undi berdasarkan kepada parti. Jadi itulah masalah besar, kerana ada juga di kalangan parti-parti tertentu, walaupun secara keseluruhannya partinya tak bagus, parti dikenali sebagai parti rasuah, tetapi ada juga pemimpin-pemimpin yang boleh pakai, yang integritinya boleh dikatakan okey. Jadi sudah tentu saya rasa mungkin sudah sampai masanya, sebab kita dari tergulung pada Gen Y dan juga mereka juga yang berumur 18 tahun boleh mengundi. Saya kata kita dapat berfikir, kita ada pelajaran, dan hendaklah kita cuba mengundi bukan berdasarkan, kalau boleh bukan parti, tetapi berdasarkan kepada individu-individu. Walau bagaimanapun, satu hari kelak parti akan memerintah, tetapi sekurang-kurangnya orang sedemikian ini akan menjadi benteng juga lah sekurang-kurangnya untuk menegur kepimpinan parti seperti kita dapat daripada parti tertentu. Jadi itu memberi impak. Tapi sudah tentu jika sekiranya kita dapat parti-parti yang bagus, yang integritinya bagus, setakat yang belum mereka merintah lah. Jadi ini akan memberi impak yang bagus dan juga masa depan yang baik kepada kita, kepada anak cucu dan juga negara lah. Okey. Datuk Seri Akbar Sattar, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertaulia Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar, mengulas tentang kempen yang dilancarkan pada pagi tadi, Satu Jari Rasuah Busters, dan kami akan menggerakkan kempen ini dan juga bersama dengan kempen-kempen bersempena dengan Malaysia Memilih ataupun menjelang Malaysia Memilih di Astro Awani.